Selamat pagi kawan semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Bang A Channel ataupun Mbok Bun Channel. Hari ini kita kembali pagi hari ini, teman. Kita kembali untuk melanjutkan proses panen padi kita. Dan ini ada Mbok Bun itu sudah duluan. Itu yang jalan kaki itu saudaranya Mbok Bun, saudara tertua itu. Beliau ke sawah juga. Sawahnya ada di atas sana, teman. Suasana sunyi di pagi hari. Wah, kelapanya, teman. Suasananya sunyi banget. Tuh, ada suara burung itu di bawah itu. Sudah ada yang ditanami kacang kedelai. Itu yang ditutup jerami itu. Itu tanamannya kacang kedelai. Yang di atas itu belum dipanen padinya. Dan kita mau lanjut ini, teman. Yang belum dipotong padinya ini. Tinggal kedoan kecil-kecil. Lah, namanya kedoan kalau di sini. Masih berembun tuh. Masih berembun. Tumbuk punya sudah di sana ready, teman. Nanti kita potong ini terus kemudian proses perontokan. Gitu. Ini untuk kelanjutannya ini mau ditanami kacang hijau. Di sini di sawah ini mau ditanami kacang hijau, mudah-mudahan nanti masih ada hujan ya, jadi masih bisa panen. Mbok cukup banyu nih, cukup banyu nih. Ya, aku bingung-bingung. Bawa airnya satu aja. Itu. Bawa airnya satu. Saya mau antar kan ini dulu. Ini ada nasi, kita bawa nasi 3 bungkus kecil-kecil gitu aja kan. Karena nanti juga enggak sampai jam 11 sudah selesai. Cuma buat sarapan saja. Oke ya, Mas Khoir. Loh, Mbak Soiman Sirai. Gak ditandurin nah. Satset-satset ngono. Ning dhuwur piye sok derah, Rong? Hah? Ning dhuwur sok ora? Urung. Ya asline sik cerantek nih lho. Eh? Lah apike sik cerantekne kok 3 dina 4 dina. Lah iki sik sing ngesor ngene iki sik ngene iki. Isik piye? Ijo-ijo. Heeh. Derek nyar ngono ya. Lho, iya. Isik ijo asli. Tuku. Telung ewu sangat terkait telu satus telu siji apa san enteng enteng ya pengen ada orang yang 5 kilo eh? Kau yang ngerah lagi panggah di sini jawung nolik eh? Kau di sini jawung nolik tuh ini jawung apa iya ya iya toh lain jawung lagi gemet nolik. Ya urung tuh wajan asli. Ya urung ya tuh ya. Asli nih anu kayak nunggu antara sepasaran tuh. Kayak saat itu tanduri kacang hijau. Selantai udah nih. No, kita mau ini teman namanya ngerit padi yang ini. Mbak Sono ini, Mbak Sono besok panennya. Tuh besok panennya Mbak Sono itu besok ini. Kita aritnya itu ada di sini, teman. Kita siap-siapkan dulu sebentar ya, nanti baru proses penggerekan. Aku masih siap-siap dulu naruh tas dan lain-lain. Kalau pagi kayak gini masih berembun nih. Masih berembun. Nyambok, arit. Dengan pilih. Iya. Apa yang tukang gelontong lontong aja tah pas. Tomase ijo asline.
aku tapi ya demen sing ngene iki ta. Oke, suasana paginya begitu asri. Itu juga lagi panen, Mbah Panijem tuh. Dilanjut lagi tuh, guys. Sunyi ya, mendengar suara burung. Burung perkutut. Cang cu. Lek dele apa ya? Mbak punya lagi ngobrol. Sepasar iki sempurnane cara nanune. Tidak kanten, pengen panen, pengen dang-dang. Cerah hari ini, teman. Cuacanya cerah, panas kayaknya, terik. Tuh, itu suara orang jualan ikan. Sembarang kau naik, kau penak lingusung. Oke, nanti dilanjut kalau kita pas perontokan ya, teman ya. Tak jeda dulu. Ini tanahnya sudah ini ya teman ya, apa namanya, sudah kering. Jadi nggak tahu nanti kalau ditanemin kacang hijau itu masih bisa panen atau enggak. Tapi intinya kalau memang di ini apa namanya, ditanami kacang hijau itu harus disiram. Bukan disiram sih, dikasih, kalau di sini tuh dialiri air. Tapi harus gantian sama orang yang di atas gitu. Harus gantian gitu. Ya, gantian. Ya nggak bisa. Kalau kacang hijau paling kena siram dua kali sudah ini apa namanya, sudah bisa panen gitu loh teman. Nah nanti ini ngeripunya ataupun atasnya itu dikasih yang namanya jerami, jadi masih tahan panas gitu, nggak langsung kering tanahnya, masih ada air untuk penyerapan. Kita pelan-pelan saja teman. Motong jawan ini, jawan ini yang jadi hama padi itu, ini gulma. Kita bawa pulang nanti buat pakan kambing. Ini sudah ditanami umbi jalar, tapi tanamnya itu di pinggir-pinggir saja ya. Ini umbi jalarnya sudah cukup. Apa lek jawan dicukok iki yang seperti gubang di rumah. Tapi sebarang ngene. Tuh ora karu-karuan. Tarik teh, ngalaman, tarik. Ya, garing sing-sing.
Perjuangan. Terombak ya, Par. Apa itu obyek yang mau? Par, itu obyeknya apa?
telur karena ngadai, habis ini kita pulang antar-antar di diantar-antarkan kayak gitu. Tuh. Jadi nanti saya unjal-unjal ke sini nih, ngono bawa-bawa. Lihat resik tak kayak gini. Ayo, oleh di benak nangun deh, sesok lek. Yo. Gampang. Rata keranggon karena ya ranggon. Apa? Yo, Pak Jawi. Santur. Ikat, habis itu bawa pulang gas diunjal. Pak, obat pindu kok. Gas. Keluarin cukup ora telaten ya. Piye lek manut lek? Lek tidak bencong piye manut? Lah piye ora cendung lek kok ngene iki? Kain kah, Pak? Kain. Eh? Suang wong aturan dhewe kok. Ngene ya, Pak, suangane. Bun dia anu ne, terpal. Aku mau antarkan ini pulang dulu teman ya. Jadi harus pelan-pelan. Loro dan? Kau kok kayak kangkung ngomong? Kayak duer neng dalan? Ini mah selalu loh kalau jelas neng gini. Iya toh? Gua terpal kita uyu. Ya. Banyak sih neng gini sih. Nah ini siap-siap. Aku tak pulang dulu teman ya. Antarkan gabah. Jadi ya berakhirlah videonya, kita simpun-simpun terpalnya saya bawa juga buat semuanya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, komen dan subscribe nya kawan. Kita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.